lagi bersama gua Taufik di Taufikhoe Channel. Buat teman-teman, hari ini gua bakal masak lagi. Kemarin udah 3 hari gua libur ya, karena faktor kesibukan. Nah, jadi gua sekarang bakal masak lagi. Teman-teman mungkin pernah jalan-jalan ke restoran pizza yang terkenal. Teman-teman di situ ada berbagai macam pasta kan. Kalau bolognese itu kan udah umum ya. Terus kalau fettuccine udah umum, alfredo udah umum. Nah, di sini di situ ada salah satu menu pasta yang benar-benar menarik, yang favorit gue banget, yaitu beef black pepper pasta. Nah, di sini gue pastanya pakai spaghetti. Nah, gimana caranya? Langsung ke ingredientnya, oke? Untuk pasta di sini gue pakai La Fonte ya. La Fonte memang yang pasta yang paling terkenal banget di Indonesia ya. Teman-teman pasti tahu La Fonte ya. Oke. Di sini gue pakai 150 gram daging sapi ya, terus 1 buah onion atau bawang bombay, kita potong-potong, udah sedikit besar. Nah, di sini kan kalau resep aslinya itu kan ada yang namanya paprika atau capsicum ya. Untuk paprika itu opsional aja, karena kalau teman-teman beli paprika itu memang harganya sangat mahal, jadi kalau usah pakai paprika juga itu nggak apa-apa ya. 1 sendok makan kecap manis, 1 sendok makan kecap Inggris, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh penyedap rasa, boleh rasa ayam atau boleh kaldu jamur juga boleh ya. Dan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan black pepper, dan 200 ml air putih. 1 siung bawang putih digeprek dan dicincang ya. Pakai oregano nggak? Enggak, ya nggak usah pakai oregano, karena ini rasanya sedikit oriental ya, jadi skip for oregano ya. Oke, langsung ke pembuatannya. Pastanya kita rebus ya, sampai dia al dente ya teman-teman ya. Jangan lupa air rebusannya itu dicampurkan minyak ya, biar dia nggak nempel. Oke? Sambil nunggu ini al dente, kita bikin beef black peppernya. Oke, panaskan minyak. Setelah itu baru kita masukkan daging ya. Untuk masukkan daging ini kita masukkan hingga setengah matang. Kalau terlalu matang itu nanti takutnya alot ya. Masukkan bawang putih cincangnya. Baru masukkan bawang bombay. Masukkan kecap manis. Kecap Inggris dan black pepper. Masukkan 200 ml air. Baru masukkan tepung maizena yang dicampurkan dengan air, oke? Nah, nanti hasilnya ini bakal kental ya. Oke, kita disimak dulu dengan api kecil. Oke, setelah itu baru kita lihat pastanya udah al dente atau belum. Kalau udah al dente seperti ini, baru kita campurkan ke beef black peppernya. Kita aduk-aduk. Nah, setelah ini baru kita campurkan garam dan penyedap rasanya. Kenapa terakhir? Karena biar garam dan penyedap rasanya itu dia tercampur juga dengan pastanya ya, jadi rata gitu rasanya. Beef black pepper spaghetti ya, teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Kalau teman-teman nggak ada paprika, nggak usah pakai paprika, karena paprika itu mahal ya. Jadi hanya daging dan bawang bombay itu cukup. Oke, gampang banget kan? share, like, and comment. Jangan lupa subscribe dulu, jangan lupa pencet loncengnya biar gue bisa ngasih notifikasi video baru buat teman-teman. Oke, see you, bye-bye.